Dua petani berusia lanjut terjebak banjir di tengah sawah selama 5 jam. Banjir yang mencapai 3 meter serta arus yang kuat membuat keduanya tidak berani berenang dan memilih bertahan di atas atap rumah kebun. Tim Posar Bau-Bau yang mengetahui langsung mengevakuasi keduanya menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Lamaliki menyatakan banjir terjadi sejak pukul 4 subuh dan air telah menggenangi area persawahan. Ia juga menghubungi pihak keluarga dan kepolisian setempat. Ini saya enggak tahu ini masalah ini karena masih subuh banjir jam 4. Jam 4 tadi banjirnya? Iya, jam 4. Oh, gimana tingginya air bagaimana? Itu kurang lebih dari 3 meter. Yang di sebelah sana? Dari di rumah kebun itu? Iya. Apa yang terjadi di sana? Kondisinya seperti apa? Kondisinya itu kan saya bangun pagi seperti ada anu lagi, kira-kira tertutup semua. Tertutup dari air. Jadi Bapak minta tolong nih tadi? Iya. Saya minta tolong, saya minta ke Kapolsek bagaimana sekadar telepon itu anu. Namanya petugasnya ini yang ini, terakhir. Baik, menurut laporan tadi dari warga, ada dua orang warga yang terjebak banjir dan satu sudah diselamatkan oleh teman-teman dari pemadam kebakaran. Dan setelah kita tiba, kami langsung bersama teman-teman dari pemadam kebakaran Kota Bau-Bau untuk mengevakuasi yang satu orang korban lagi.